kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Tentunya untuk kategori mekanik, juara ketiga Fernando Andre Kusuma dari Mendiller PT Astra International Player, dari Mendiller PT Tunas Dwipa Patra, dan juga Abdul Muin dari PT Astra International Honda Cabang Semarang. Untuk kategori service adventure, Saiful Amri dari PT Astra International TBK Honda Semarang, dan juga Teguh Santoso dan juga Fajar Supriyadi. Ya, untuk kategori VI, selamat juga untuk Muhammad Ali Bahrudin dari PT Mitra Binas Tiga Mulia, Joko Suprianto PT Tunas Dwipa Matra. Sukses untuk kita semua, boleh tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Marigono Tanu Wijaya selaku Marketing Director PT Astra Honda Motor, Mr. Koji Sugita selaku Marketing Director PT Astra Honda Motor, Bapak Sigit Kumala selaku CEO Astra Motor, Chief Executive Officer, Bapak Octavianus, COO Astra Motor, Chief Operating Officer, Bapak Widianto Widarso selaku Pimpinan Technical Service Division PT Astra Honda Motor. Dan terima kasih juga kepada PT Astra Honda Motor, juga para sponsor PT Wahana Makmur Sejati, PT Sowa Indonesia Manufacturing, PT Bando Indonesia, PT Idomitsu Loop Indonesia, PT SKF Indonesia, PT Yutaka Manufacturing Indonesia. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian The 23rd Honda Indonesia Technical Skill Contest. Sekali dan akhirnya saya Katurai Johan dan rekan saya Bang Sari mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Sukses selalu untuk Anda, sukses selalu untuk Honda. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mas, minta tolong mas perkenalan nama, dari mana, dan tipsnya kayak apa bisa menang nih? Saya Muhammad Ali Bantin, di MBM Motor Sukorjo. Oke. Main dealernya Mitra Binas Tiga Mulia, Surabaya. Siapa khususnya? Ya, kita lakukan latihan terus-menerus secara dalam minimal. Oke. Kemarin minimal 1 bulan lah. 1 bulan. Siapannya? Tetap semangat, belajar terus, sukses. Nama saya Saiful Amri, saya dari AAS Jati Mas Motor Tegal. Tegal. Dealer Semarang, Astra Motor Semarang. Oke. Okay. Nah, tipsnya semenjak bulan April kita melakukan latihan di AAS masing-masing. Jadi dikembangkan untuk sesuai dengan kebutuhan ramalasi dan juga untuk kategori saya adalah pelayanan. Jadi,
kita kebanyakan roleplay dilatih di bengkel, di standar SPSOP yang ada di sekolah AHM kita tutup seperti itu. Dan untuk secara intensifnya kita satu minggu sebelum kontes nasional kita training di pendingan masing-masing. Oke, jadi waktu di tes tadi gimana gak mas? Grogi ya, gak sih? Kalau tes grogi mas, tetap kita ada di juri tetap grogi. Itu ada 18 praktek meja sama roleplay sama troubleshooting. Yang tipsnya ya tanya berlatih, okay. Terus jangan lupa berdoa, okay. Terus kita harus bersama tergolong. Setelah selesai kontes ini, okay, dan mendapatkan juara 3, saya alhamdulillah rasa bangga sama diri saya sendiri. Yang jelas untuk waktu kontes sendiri pasti kalau rasa grogi pasti ada. Yeah. Lain-lainnya sih kesan dan kesan luar biasa lah pokoknya. Mas Fernando dari mana mas? Saya dari Yogyakarta. Oh Jogja mas ya? Astra Motor Cilacap. Waduh mantap. Oke. Oke berarti memang berkesan dan tentunya ini bagus mas ya buat penyemangat ya? Iya pasti. Oke ya udah. Mas Fernando selamat ya. Oke. Terima kasih. Hati-hati balik nih Jogja mas. Iya. Kenalkan nama saya Joko Suprianto, asal dari Lampung, dari Mandalar PT Tunas Bima Patra. Bagi saya sih kesulitan itu tidak ada kalau kita membelajar sungguh-sungguh dan yeah, kita memahami isi dan memahami dari buku PPR. Okay. Mungkin kalau yang kita apa ya dianggap nggak bisa atau itu faktor lag atau lupa atau kayak gimana itu aja. Oke. Okay. Terus rasanya sih ya puas, tapi kalau belum target kita sih dapat juara 1. Tapi ya alhamdulillah udah dapat juara 2 dan kita akan lebih belajar lagi untuk berusaha mendapatkan juara 1. Oke, ini ada Mas Abdul, ini yang juara pertama. Dan kategori apa Mas Abdul? Mekanik. Mekaniknya. Oke, Mas Abdul. Bagaimana rasanya dan gimana sih tadi waktu tes kok bisa sampai luar biasa nih ya dapat hadiah motor ini? Ya, dan ini tentu tidak mudah ya Mas ya. Kira-kira bisa nggak di-share ke teman-teman bagaimana rasanya dan ketika ada testing seperti apa sih tipsnya masih bisa juara nomor 1? Ya pastinya saya bersyukur dulu karena saya dapat ini. Sebelumnya saya memang banyak belajar di agensi orang sama instruktur yang khususnya hebat-hebat. Dan tidak lupa dari ibu saya, istri saya dan anak saya dan teman-teman saya yang semua sudah mendukung saya sampai seperti ini. Kira-kira kaget gak mas menang mas? Kaget ya? Kaget. Oh yang kurang sukses, dia kan kurang lancar jadi ada yang mungkin nilainya gak bisa maksimal sampai saya ngedrop juga sih mas kemarin. Oke. Okay. Kira-kira ada pelatihan khusus gak mas dari dealernya sebelum kompetisi? Kalau dari dealer mungkin saya belajar sendiri dan dibantu sama teman-teman, tapi dari Legend Semarang saya memang dibantu sama tim. Oke. Okay. Semarang.